terimalah salam hangat dari kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, marilah kita mendengar firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, saat ini setelah kami menyelesaikan tugas-tugas kami sepanjang hari ini, saat kami mau beristirahat malam, sejenak ya Tuhan kami mau mendengar firman-Mu, firman yang menyejukkan hati, memberi kekuatan. Biarlah Roh-Mu senantiasa mengurapi kami, menguduskan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dan ampunkan kami akan dosa pelanggaran kami sepanjang hari ini, sehingga kami layak Tuhan menerima segala berkat-Mu. Terima kasih di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, bacaan pada malam hari ini sesuai dengan almanak AKBP adalah Yunus 2 ayat 1 sampai 11. Dan yang menjadi pembimbing renungan dari ayat 2. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Berseru, berteriak dari dunia orang mati. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari terdengar ungkapan setengah mati aku membagi nafkah di saat harga BBM dinaikkan pemerintah. Bahkan kita pun tidak jarang berkata seperti itu di tengah kehidupan ini. Wah, setengah mati mencari pekerjaan, puntang-panting ke sana kemari, atau menempuh suatu perjalanan yang agak sulit, mendaki dan berliku, lalu ada teman seperjalanan nyeletuk berkata, wah, ini sepertinya setengah mati untuk mencapai tempat itu, katanya. Ungkapan setengah mati ini kadangkala diikut sertai lagi dengan berbagai keluhan. Bahkan ada mempersalahkan orang lain. Dan bahkan sampai mempersalahkan Tuhan. Jika tiap hari atau tiap minggu sekali mengatakan setengah mati, tentu sudah sering atau berkali-kali kita ini atau seseorang mati. Mengapa? Ya kalau dijumlahkan kan, setiap kali dia katakan setengah mati, besok setengah mati, berarti dalam satu minggu ya dia sudah berkali-kali mati. Tetapi itu adalah untuk pemahaman atau sebutan biasa barangkali, tetapi merupakan bagian daripada pergumulan hidup. Dan jika demikian, tentunya kita ini sudah berada di tengah-tengah orang mati. Ketika Yunus berada di dalam perut ikan besar, merupakan suatu pengalaman yang sangat unik, yang mungkin orang lain tidak pernah, dan banyak yang tidak pernah mengalami seperti itu. Hampir tidak ada memang kita dengar pengalaman orang di sekitar kita seperti pengalaman Yunus masuk di dalam perut ikan dan lamanya sampai 3 hari. Berarti kalau 3 harinya, malamnya pasti ada 2, saudara-saudaraku. Dia menyebutkan saat itu dia berada di tengah-tengah dunia orang mati. Dia mengurai sebagian penderitaan
yang bertubi-tubi dialaminya, bahwa dia dilemparkan ke pusat laut, kemudian terangkum arus air, gelora dan gelombang lautan membelit kepala di dasar gunung-gunung hingga tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangnya untuk selama-lamanya. Atas hal itulah dia mengatakan bahwa dia sedang berada di tengah-tengah orang mati. Dari uraian itu dapat kita pahami bahwa tidak ada orang mati di sekitarnya secara faktual. Dia pun tidak mati, sebab dia masih bisa mengurai pengalamannya itu. Yang dialaminya bukan kematian dan bukan berada di sekitar orang mati, tetapi sedang mengalami berbagai penderitaan. Berarti hampir sama dengan ungkapan yang sering kita dengar di sekitar kita dari teman atau oleh kita sendiri, seperti yang disebutkan tadi, setengah mati ketika berhadapan dengan penderitaan. Namun dari pengalaman Yunus, ada hal yang sangat penting kita teladani, bahwa di dalam kesusahan, dari dalam dunia orang mati, dia berseru dan berteriak kepada Tuhan. Jika awalnya dia hendak menghindari perintah Tuhan untuk menyerukan pertobatan Ninive, tetapi di saat berada di dalam dunia orang mati tadi, justru sekarang teguh memohon kepada Tuhan. Dia tidak akan beralih kepada ilah yang lain atau berhala yang lain. Yunus dalam penderitaannya di lautan bukan memanggil Dewi Laut atau Putri Duyung yang digambarkan dekat dengan fisik manusia, atau ikan lumba-lumba yang konon kata banyak orang ikan jenis ini suka menyelamatkan manusia. Bukan itu yang dia panggil, tetapi dia berseru kepada Tuhan yang tadinya dia ingkari perintahnya karena dia disuruh ke Ninive untuk memberikan pertobatan kepada mereka. Sekarang dia teguh kepada Tuhan. Kita belajar dari Yunus, kalaupun kita berkata setengah mati atau dari dunia orang mati, hendaknya tidak membuat beralih andalan iman kita. Tidak menyumpah serapahi Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara hidup kita, tetapi berseru dan berteriak untuk pertolongannya dan berharap akan memandang lagi bait kudus Tuhan. Kiranya demikian sikap ataupun perlakuan hidup kita dalam perjalanan yang mungkin ada banyak penderitaan atau terpaan badai di tengah dunia yang kita sedang jalani sekarang ini. Kiranya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, di tengah-tengah apa yang disebut Yunus sebagai dunia orang mati, menggambarkan penderitaan, menggambarkan pengalaman-pengalaman pahitnya. Dia teguh, dia tidak beralih kepada ilah berhala yang lain meminta tolong. Justru kesadaran yang baru, yang penuh, dia mengingatmu, dia berseru kepadamu dan menaati segala perintahmu. Kiranya seperti itulah dalam kehidupan kami, di tengah setiap pergumulan kami, teguh kuat iman kami kepadamu, ya Allah Bapa. Malam ini di saat kami beristirahat, Tuhan sertai berkati kami,
dan jika ada kekurangan kelemahan kami sepanjang hari ini, ya Tuhan, ampunilah kami. Dan atas kuasa Roh-Mu yang kudus, meneguhkan kami untuk melakukan segala tugas yang Engkau berikan pada kami. Terima kasih, ya Allah Bapa. Kami serahkan saudara-saudara kami yang menderita penyakit, dirawat di rumah atau di rumah sakit, kiranya Engkau yang memulihkan mereka. Terima kasih di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.